sip ya, nyobain buka bengkel motor di dia. Bengkel mama beda dari yang lain. Tuh tingali, montirnya teteh-teteh cantik kayak emak gitu. Teteh-teteh iya udah gelis jago pisan soal motor, kerennya. Emak gitu loh, ente bakal salah pilih karyawan atuh. Mak, motor saya rusak ini, Mak. Kenapa? Tahun dia remnya bro. Oh, udah, Bapak suka aja. Coba benerin ya, Mak, ya. Wah, ada pelanggan lagi nih, Sadayana. Pak Acit, kenapa ya motornya? Kenapa ini? Gas sama remnya, Mak. Ini rusak. Oh, iya. Oke. Udah, kita beresin ya. Masuk bareng. Iya, Mak. Oh, cuma rem sama gasnya. Saeutik ieu mah masalahnya buat emak. Sini-sini, emak cek heulanya. Kayaknya ini udah. Ayo, Pak. Bapakin aja. Ta, eta jagoan mama soal memotoran, Sadayana. Teu usah ragu lah, kaena racing team jempolan. Ayo, Mak, ikut ya. Biar tahu rasanya. Oke, sorry, Mak, ikut. Sok, mundurin dulu, Pak. Tapi kok begini sih, aduh? Masa sayuran saya mau ditabrak? Ya maaf atuh Pak. Sayurnya dia jadi rusak lagi. Orang udah mikul-mikul dari jauh. Mau gimana dong? Mak sih benerin motornya gak bener. Ih, Mak udah bener. Mana itu cubuktinya coba? Ya. Remnya belong itu, Mak. Ya remnya belong barusan, maaf, Mak. Aduh, Sadayana. Kumaha tuh ieu? Remnya kok bisa blong? Aduh, sayur orang sampai rusak. Aduh, hampur atunya. Emang gak tahu motornya teh kenapa. Sadayana, emak teh orangnya tanggung jawab. Emak bantuin si AA panen sawi lagi buat gantiin sawi yang rusak. Sadayana, nih sekarang emak tuh lagi panen apa ini? Kuncai, sawi. Sawi, kalau dipakai kuncai. Bukan, sawinya. Sawi. Pisae. Pisae. Bagus banget kan, ini kayak bunga. Aku berikan untukmu. Gak jadi. Sawi putih ieu teh selain gampang ditanam, cepet oge panennya. Makanya petani senang kalau nanam sawi putih ini. Tapi kudu hati-hati am langkahnya, bisi keinjak sawi-sawina. Halo kameramen mah meniri weuh pisan. Awas atuh ah. Mundur. Hese. Sadayana, udah banyak nih panennya. Kayaknya mah udah cukup ya buat ganti sawi yang rusak. Mau penuh nih. Mak, satu lagi, Mak. Lagi Mak ya. Ini gimana sih? Apa? Mak, sawinya kan katanya rusak di sana. Terus? Mak. Ya, harus Mak yang anu ini yang antar sana. Mak gua ke sana. Iya. Rama bener loh tadi dan motornya kameramen sama Mak yang ketempuhannya. Jangan jawab, Mak. Ya udah atuh, enggak apa-apa, Mak yang ngakut ini. Haduh, ayah lagi kerjaan teh. Ya udah atuh deh, Sadayana. Mak bakal panggul sawina. Sawi sakieu mah gampang buat Mak. Sadayana. Nah, sekarang tuh Mak mau bikin kimchi. Sadayana pada tahu kan kimchi yang sering dilihat di drama Korea. Kimchi teh biasanya kudu difermentasi, tapi kalau mau langsung dimakan bisa oge. Kimchi segar dalam bahasa Korea teh namina kochori. Buat mengganti rasa manis dari gula, kimchi ditambah buah apel sareng pir. Jadi manisnya teh alami gitu. Tambahin juga wortel atau lobak buat nemenin sawina biar enggak sendirian.
Kalau sawi sudah dipotong, cuci pakai air dan garam. Biar si kimchi teh bisa tahan lama. Biar makin mantep, tambahin oge daun bawang dan bawang bombay ya. Buat bumbu halusnya, banyakin bawang putih ya. Terus geprekin jahe biar wangi gitu. No, paling penting teh bubuk cabe. Terus masukin kecap asin, pir, apel, bawang putih, dan jahe. Aduk-aduk biar nyatunya. Abis itu air sawinya dibuang heula sadayana sambil diperes-peres. Baru dicampurin sama wortel, daun bawang, sareng bawang bombaynya. Kalau semua udah, tuangin bumbunya terus diaduk sampai rata. Kudu pakai tangan langsung ya, biar tercampur rata gitu. Oh iya sadayana, kimchinya mau emak olah lagi ya, jadi kimchi jjigae. Goreng dulu ayam yang sudah dipotong pakai minyak wijen. Masak sampai wangi, terus masukin deh kimchinya. Aduk-aduk sampai kecampur semua. Kasihin sedikit garam sareng gula biar makin sedap. Terakhir tambah tahu sama ceplokin endog ya. Mantep atuh ieu mah. Sadayana, nih kimchi jjigae-nya udah mateng kameramen. Kuah namanya merah. Merahnya mah. Terus kimchi yang segernya juga udah ada. Kalau di makanya lalapan imannya nenya naon atah. Lalapannya. Lalapan. Ya udah atuh sekarang mak mau bagi-bagi makanannya ya. Ulu-ulu rame pisan atuh euy, kayak mau demo nya. Warnanya teh seger banget, gonjreng pisan. Pasti rasanya juga raus pisan ieu teh. Mak, bikin bubur. Kenapa? Bikin tutup. Iya, tutup. Makan ini masak Korea-Koreaan dulu, mak bikin kimchi. Ih, nah, boleh. Enak enggak menian, Mak? Ih, enak atuh, sini naik. Ayo, Paci. Naik. Boleh dong. Kameramen sadayana. Nah, sekarang emak tuh mau begibung ya. Yeah, begibung yeah. Tuh alias botram kameramen. Makan. Ayo, ayo. Makan ya. Makan. Sadayana, aduh ini mah ya rasanya teh seger pisan. Asem, gurih dan pastinya lada pisan. Apalagi sawina teh segar, habis baru manen atuh ya, kriuk-kriuk gitu. Cocok ieu mah da sama lidah emak yang doyan pedes.